inilah kondisi terkini dari situasi aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah kelompok di depan kawasan Patung Kuda di kawasan Monas. Dan memang hingga siang ini sejumlah kelompok yang datang untuk melakukan aksi demo ini terdiri dari PA212 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat atau GNPR yang kembali menggelar demo untuk menolak kenaikan harga BBM. Dan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya terjadi pada Senin 12 September yang lalu. Dan meskipun demo masih berlangsung, namun akses jalan menuju ke Medan Merdeka masih dibuka pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan hanya saja Jalan Merdeka Barat, lebih tepatnya dari Patung Kuda Wiwaha Arjuna ditutup karena menjadi area untuk aksi unjuk rasa. Dan bisa terlihat lebih jelas di belakang saya kondisi yang saat ini sedang berlangsung, yaitu sudah ada banyak sekali sejumlah kelompok yang menyuarakan tuntutan mereka untuk menolak kenaikan harga BBM, dan juga selain itu mereka menuntut agar pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan juga walaupun memang belum terlihat ada sejumlah massa yang datang dalam jumlah yang banyak, namun terlihat saat ini masih banyak sejumlah kelompok yang berdatangan untuk menunjukkan aksi rasa.